Pemirsa, pakar otonomi daerah Profesor Joe Hermansyah menilai perlu ada pemaparan transparan terhadap capaian yang dilakukan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dan Wali Kota Medan Bobi Nasution atas penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya. Ya, Profesor Joe menilai Gibran dan juga Bobi yang menjabat sebagai wali kota di bawah 5 tahun dapat menimbulkan pertanyaan di kalangan publik. Ini kan kontroversi ya. Nah, kalau di ruang publik kita ikuti banyak proyek strategis nasional yang diberikan kepada Kota Medan, Kota Surakarta, dan kemudian juga di Medan sendiri belum terdengar prestasi-prestasi yang menonjol, ya. Nah, jadi basisnya itu bukan karena menjalankan atau mendukung membantu pelaksanaan program strategis nasional, bukan. Jadi menilainya kembali saya luruskan, yaitu urusan-urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada wali kota, kepada daerah itu, dan kemudian dia menjalankan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, di bidang perdagangan, perindustrian, ya, transportasi, perhubungan, itu ada enggak perubahan? Nah, kalau konteksnya itu ada perubahan, kemajuan, pendidikan meningkat, kesehatan masyarakat meningkat tinggi, ya, sarana prasarananya dan fasilitas-fasilitas kesehatannya, termasuk juga transportasi publiknya makin bagus, misalnya gitu ya. Apalagi ya, yang urusan-urusan lainnya yang terkait dengan urusan pemerintahan itu, itulah yang menjadi dasar penilaian utama.